Hai Geekers, welcome back to Corner Geekers. Kali ini ada kabar nih dari Persik Kediri yang dirumorkan akan mendatangkan striker asing blasteran Spanyol Maroko. Check it out. Sebelum kita mulai, like, comment, dan subscribe dulu ya. Dengan diputuskan Liga 1 2021 akan tetap ada degradasi, maka semua tim Liga 1 pun mulai sibuk untuk mempersiapkan timnya dengan baik kalau tidak mau kemudian menjadi terpuruk dan akhirnya degradasi. Apalagi Persik Kediri yang notabene baru naik kasta di Kickers. Untuk itu, manajemen Persik Kediri dikabarkan sudah mengincar beberapa nama pemain lokal maupun asing untuk kemudian direkrut. Untuk pemain asing, ada satu nama yang katanya sudah semakin dekat dengan Persik Kediri. Ya, dia adalah Yosef Ezzazzari. Ya, pemain blasteran Spanyol Maroko ini memang berposisi sebagai striker murni Kickers. Seorang Yosef Ezzazzari sejauh ini banyak menghabiskan karirnya di Liga Spanyol. Namun belakangan dirinya juga sempat merantau nih ke Liga Inggris dan Liga Andorra. Pemain yang memiliki postur yang ideal yaitu 185 cm ini tercatat baru berusia 28 tahun Kickers. Oke Kickers, berikut ini 4 tim terakhir yang sempat dibela oleh seorang Yosef Ezzazzari. Tercatat dirinya pernah berseragam SD Guineuta di Liga Spanyol. Kemudian masih di negara yang sama, dirinya pernah bermain dengan Terrassa FC. Lanjut lagi, pindah ke SD Oyonesa. Dan terakhir dirinya pindah ke negara Andorra untuk bergabung dengan CI Karoi. Prestasi terbaik seorang Yosef Ezzazzari adalah ketika dirinya bermain bersama CI Karoi di Liga Andorra. Bersama CI Karoi, dirinya berhasil melesakkan 19 gol dan 2 assist dalam 24 laga yang dilakoninya Kickers. Dan tentunya ini sekaligus membawa dirinya meraih sepatu emas sebagai ganjaran top skor di Liga Andorra. Prestasi ini tentunya memberikan keyakinan yang cukup bagi Persik Kediri untuk bisa merekrut seorang Yosef Ezzazzari. Dilansir dari situs Transfer Market, nilai pasar seorang Yosef Ezzazzari adalah 100.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Tentu saja ini merupakan nilai pasar yang cukup terjangkau Kickers jika dibandingkan dengan prestasi yang dihasilkan oleh seorang Yosef Ezzazzari. Oke Kickers, mari kita lihat dulu skill and goal seorang Yosef Ezzazzari. Oke Kickers, sampai sini dulu kabar kali ini. Sampai jumpa di kabar lainnya. Thanks for watching and taking part. Bye Kickers.